Cimbelit, Bandung. Dari tadi si Kang Novan ngeliatin pitbullnya melulu, kayak orang gugup begitu. Takut digigit ya, Kang? Maklum, teman. Image pitbull sebagai anjing buas dengan gigitan yang mengerikan memang sudah mendarah daging. Nih, anjingnya nitip dulu ya. Hah? Serius, Pak? Ya, santai aja, gak apa-apa. Nah lo, Kang Dipo sama Teh Odi dan Kang Aji malah pada pergi. Hayo, tamunya tinggal berduaan doang sama Pitbull. Tapi Pitbullnya baik kok. Meski awalnya galak, tapi Pitbull ini paham bahwa sang tamu memang kenalan dari pemilik rumah. Cerdas kamu, Pitbull. Pitbull pertama kali dikenal di Inggris pada abad ke-19 sebagai persilangan antara anjing jenis terrier dengan English Bulldog. Jadi, Pitbull bukanlah anjing ras murni ya teman, melainkan persilangan antara dua jenis anjing yang berbeda. Sejak generasi pertama, Pitbull memang diciptakan untuk menjadi anjing tarung.
ada 4 jenis anjing yang disebut pitbull. Di Indonesia sendiri, anjing pitbull merujuk pada American Pitbull Terrier. Yang menarik, di negara asalnya di Inggris sana, pitbull kini justru sudah dilarang dipelihara karena reputasinya yang buruk. Tapi, Sobat Otan ini nggak seburuk itu kok. Pitbull juga sebenarnya bisa menjadi penyanyi internasional loh. Sahabat manusia maksudnya. Mereka bisa jadi sahabat anak-anak. Kok bisa ya? Nih buktinya, pitbull milik Kang Dipo ini bahkan punya gaya obedience atau kepatuhan yang juara loh. Bisa berakting pura-pura mati seolah-olah habis ditembak. Dor, dor, dor! Kocak abis! Dia juga bisa tos seperti ini. Tos! Bahkan, pitbull ini diajari untuk berdoa sebelum makan. Lihat, si pitbull ini baru akan menyentuh makanannya bila Kang Dipo sudah mengucap kata amin. Amin. Kamu memang juara, Bu.